dibuka di sini. Barangnya jos tenan. Dibuka. Dibuka lo. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya pengen nge-review lampu jahat lagi dari produknya Duromoto, yaitu Duromoto M5. Bentuknya kayak gini ya. Ada dua pasang. Tuh, dua pasang DM Duromoto. Duromoto M5. Satu face-nya ini lampunya 30 watt kanan kiri, jadi 60 watt ya. 60 watt tuh. Casing-nya kokoh. Terus ada kipasnya juga. Kipas pendinginnya. Oke. Bentuknya seperti ini. Saya kemarin dapat dari ngadain punya teman ya, punya teman second ya, masih layak lah, masih bagus lah. Dapat harga sekitar 1 juta. Intinya ya produk Duromoto nggak ada inilah, nggak ada nyesel lah kalau belilah. Oke, kita review lampunya. Nah, ini saya pengen review lampu utamanya dulu ya, pakai RTD M01X. Ayo lampu di depan. Nah tuh penampakannya. Coba lampu tembaknya, Om. Lampu tembaknya. Lagi. Nah ini RTD apa? Duromoto. Ntar dulu, lagi ada orang tuh. Lampu utamanya patin. Nah, coba Duromoto M5. Nah ini lampu putihnya tuh. 1, 2, 3. Kuning. Lampu kuning. Lampu putih. Kuning. Putih. Bentar Om, jangan di ini. Tuh. Biasanya kecil doang. Biasanya kecil doang tuh. Bisa lah buat nyari-nyari burung. Yang kuning lagi, Om. Hidupin. Nah. Lampu kuning dari Duromoto M5-nya. Kalau hujan bisa tembus. Gak nyesel dah kalau beli. Tuh. Coba lampu utamanya, Om, hidupin. Lampu utama hidupin. Dah, gak ada apa-apanya. Kalah lampu utamanya. Coba putihnya, Om. Lampu putihnya kalah yang RTD M01X nya. Kuning lagi, Om. Tuh. Oke. Nah ini yang hidupin motornya tuh. Cas. Oke, dah. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih banyak. Tolong di subscribe ya di bawah ya. Jangan lupa, gratis kok subscribe. Dah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, dear. Nih kamera aslinya ya, nggak direkayasa, nggak diubah-ubah, diterangin, digelepin nggak. Tuh. Oke. Okay.